kita ada agenda berada di sini pada pagi ini. Kita berkumpul kerana satu sebab sahaja. Kerana ROS memaksa kita mengadakan pemilihan baru untuk CDC. Sebagai parti yang patut baru menandang, kita telah pun berkaji isu secara sah dari sudut pemenang. Tetapi setelah berbulan-bulan menghenti hal ini, kita membuat kesimpulan bahawa kita akan atur dengan sebutan ROS. Walaupun keputusan pihak ROS itu pelik, janggal, tidak logik, tidak masuk akal dan sepatutnya tidak perlu dilaksanakan. Kita terpaksa buat kemudian kerana DAP diancam dengan kemungkinan dibatalkan pendaftaran ini. Sebagai sebuah parti yang sah, tidak ada parti politik di Malaysia yang dipaksa mengadakan pemilihan sebanyak 3 kali dalam 5 tahun, 2012, 2013 dan 2017. Dan dalam 5 tahun ini terpaksa gunakan senarai wakil parti yang sama. Kita macam beku dalam tahun 2012 dan juga mengadakan pemilihan 4 tahun kemudian. Ini adalah sesuatu yang amat karut sekali. Kita ingat hanya boleh berlaku dalam filem Hollywood. Tapi sekarang apa yang kita anggap tak boleh berlaku sedang berlaku di Malaysia. Itulah sebabnya hari ini kita sekali lagi mengundi untuk memilih CDC bagi pegawai 2012 pada tahun 2017. Jumlah pegawai ada 3 tahun. Kita harap selepas pemilihan ini janganlah ROS kita adakan pemilihan lagi.